di Surabaya nyanyi. Sebenarnya masih sakit, baru keluar dari rumah sakit tadi jam 10, jam 11 sampai rumah. Terus jam 1:30 udah jalan lagi demi bekerja. Ini juga ternyata juga sama, mencret-mencret. Kayak aminnya sama, ini juga sakit. Lemas ini. Tapi ya udahlah. Ami harus kerja ya. Kenapa boleh tahu Anda ini kenapa? Aku diare udah 10 hari enggak berhenti-berhenti. Jadi lemas. Diare bisa memuntah-muntah. Lu diare atau lagi ini kali lagi isi kali? Isi apa? Isi jet. Siapa tahu kan kita enggak ada. Enggak ada lagi. Dong. Belum. Perkiraan isi lagi 3 tahun lagi lah. Perkiraan isi lagi. Nah, suaminya? Ya enggak ada dong. Oh. Emang di kamar ada pakai suami. Yang punya suami aja belum tentu dinafkahin. Aduh. Iya kan? Kok jadi curhat ya? Kalau yang nyari yang kayak gini nih yang susah nih. Iya. Kayak kompon karinya. Iya. Walau baru mau awet. Berapa lama di Surabaya kok? 3 hari. Itu bawa anak istri ke Jakarta. Gua bawa mobil di sini. Oh, pulang naik mobil. Kemarin mobil. Karena tadi kemarin tuh ada. Pulang naik mobilnya. Bener. Kemarin ada acara di Jakarta. Gua pulang dulu, balik lagi sini. Oh, iya. Geng menteri ceria sekarang udah komplit ya. Komplit lagi balik lagi. Kamel lagi udah balik lagi. Cari duit soalnya. Cari duit. Kita butuh duit juga iya, kan, bener. Ya kan? Bener. Butuh kebersamaan. Iya. Kita butuh Luna Maya sebenarnya. Iya. Kalau yang lain-lain kan enggak ada yang bisa naikin, cuma Luna Maya yang bisa naikin. Iya, jadi. Benar, Kaluna lagi bagus. Dia lagi best of luck dia. Iya, puji Tuhan dia. Mau lihat enggak? Penyanyi tersanjung. Tuh. Kenapa pada mawarnya sih, Bang? Aku kan cinta mawar. Oh, jadi kalau cowok mau ngasih bunga, bunganya mawar ya? Mawar. Bukan bunga deposito ya? Iya itu juga, tapi kelihatan matrenya nanti. Oh, jadi mawar aja dulu. Ambil ya? Hatinya dulu, baru tabungannya gitu. Luar biasa. Boleh kan? Boleh apa ya? Boleh. Iya, iya. Oke. Okay. Makasih. Oh, hai. Sebelum check sound, gua mau nyobain makanan khas Surabaya. Let's try. Di mana nih duduknya yang nggak terlalu kena angin? Hah? Di tengah sih banyak kan. Ayo katanya di sini penyetnya enak, ya. Kita cobain. Apa benar? Apa benar? Penyetnya enak? Apa benar? Apa benar? Oke, Mas. Saya mau pesan ya. Saya mau cobain bakso penyet. Iya. Bakso penyet. Sambalnya sedang. Ini aja kan ya. Ini apa sih isinya? Dia mata gua rabun deh. Ini apa sih ini? Ayam, tahu, tempe, telur. Sini, muter-muter.
bakso, ayam, tahu, tempe, telur. Oh gitu. Ini aja deh, saya yang komplit ini nih. Komplit kecil. Iya, komplit kecil. Telurnya yang matang ya. Ya. Lawannya jadi? Hah? Lawannya jadi? Hah? Bakso tadi jadi apa ya? Kan ini udah ada bakso penyet ya. Udah ini aja, enggak usah lagi. Ah, sini dekat-dekat gini. Apa? Ada nasi Madura, ada nasi kerawu, ada nasi mie. Nasi Madura itu apa? Nasi Madura isinya ada bebek paru, ada udang. Ah, oh, enggak usah lah. Yang kedua tadi apa? Nasi kerawu. Nasi kerawu itu apa? Di sini ada bebek paru. Enggak. Terus yang lagi yang ketiga? Nasi campur. Apa isinya? Di sini ada telur Bali, ada oseng-oseng kacang, sama mie. Terus itu bisa request empal sama ayam. Ada lagi enggak yang lain? Nasi bebek Madura. Ada lagi enggak yang lain? Enggak ada, cuma itu aja. Nasi itu deh. Nasi tadi apa yang pakai sayur? Kerak apa yang nama yang terakhir tadi? Nasi campur. Kerawu, nasi campur. Nasi kerawu. Nasi campur. Nasi campur. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi. Baik-baik, tambah cantik aja kamu. Masa sih? Terima kasih. Iya, di area aku udah 10 hari. Makanya agak pucat rupanya. Sekarang udah? Masih sakit. Tadinya mau cancel kan, cuma pikir ah jangan waduh, deh. Waduh, bisa ribut ya. Bisa ribut, kasihan kan klubnya. Ini yang punya klub nih, Bapak nih. Iya, yeah, iya. Yeah. Ini manajer. Halo, Pak. Halo. Salam. Nama dia, mana dia? Dia. Oh, ini dia. Iya. Nah, ini dia nih, nasi campur Bu Kris yang terkenal di Surabaya. Katanya enak. Tapi kita coba ya. Kita pernah makan di sini nggak sih dia? Belum ya? Belum pernah. Kita tunggu makanan yang lain. Jadi gini cara penyajiannya tuh ya. Diamprekin jadi satu. Kita cobain bakso penyetnya. Mas, makan Pak. Iya, cobain enggak? Dan enak. Jangan makan pedes-pedes. Enggak, dikit aja. Masih juga pedes itu ya. Sedikit aja. Ini biasanya sambalnya satu piring, sekarang cuma secuil. Banyak sekali sekarang dan gue juga udah lama nggak pakai mic gue, jadi gue mau cobain lagi apakah masih bagus mic harga ratusan juta itu.
Oke okay guys, hari ini setelah pandemi 2 tahun berlalu, hampir 2 tahun, akhirnya bisa off-air lagi bersama Nikita Mirzani. Jadi hari ini di Surabaya akan off-air kembali. Sekarang kita mau cek sound dulu, ya. Gimana rasanya DJ? Sekarang bisa nge-DJ lagi, gimana rasanya? Waduh, senang sekali. Bisa jalan-jalan lagi. Ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Jangan lupa, harus divaksin. Ya, biar bebas terkena virus COVID. Lagu selalu salah. Coba saya nyalakan lagu dulu, okay. Abis itu sekalian langsung ya. Balancing. Ya. Coba. Orang di gua siapa? Kita langsung bayar. Tinggal kalau ada jitu tuh tinggal numpang ya. Iya. Jitu gimana sih? Sudah 14. Gua bingung deh. Salah. Krisna tuh tiada hari apa pijut dia nggak bisa. Dia bijinya kalau nggak dipijut takut. Itu pijit itu bagus untuk peredaran darah. Peredaran. Darah di lu tapi kan biar selalu relax. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya udah bisa tuh. Ini bisa berdua. Kan? Ya udah berarti ini aja nih gua abai satu aja udah bertiga. Iya. Iya. Aman lah. Kita di sini ya. Lu mau satu nyempilin ini? Lu pilih mau Mael atau mau Krisna? Enggak mau pilih. Ini orang berlomba-lomba lo. Tukang pijit aja seneng repeat order sama gue. Enggak, udah benar. Sama itu gue. Gak ada yang mau. Ayam. Kan lu pengen sama ayam. Orang gua sama abang. Udah lu pesan aja satu kasur. Extra bed. Extra bed ini. Dah. Udah. Kita bisa 17 aja. Ya udah nih kamar gue di mana? Gue udah bareng lu di sini. Gue sendiri. Sama Mail. Sabar, enggak boleh emosian gua dulu. Enggak ada. Enggak ada. Kan gua di suite. Lu kan katanya mau mijit. Lu dikasih kamar sendiri lo, Mayu lah di kamar Niki lo. Lu di kamar mana? Satu lagi? 17 ini. Oh ini dong? Sama. Ini sama. Abah lu gak mau bawa cewek kan? Enggak. Gak mau gitu sama. Sama. Sama aja. Sama. Tinggal extra bed. Kok lu gak mau? Lu kenapa gak mau sama Krisna? Gak mau gua. Ini serangan, ya Allah. Gak, lu kenapa masalah? Lu gak mau apa? Pertanyaan lu kenapa? Lu enak kalau misalnya gue hilap, lu enak ya gua. Lu yang hilap tuh, coba. Tahu ya Allah, itu kamar kosong loh, Bang. Dia gimana gininya? Gak apa-apa lu. Ya udah lu minta extra bed satu. Dia dapet gak?
Ya belum, orang baru nyampe. Titiknya udah pas kan di sini? Titiknya udah pas. Udah pas. Cukup keringet dingin loh. Anjing, dingin. Oh, masuk ke kamu ini. Oh, kaget. Kaget. Kopi itu ada. Bukan. Bisa kali itu, bisa kali. Kopi itu muka sama. Assalamualaikum. Enggak, ternyata bayangan gue itu udah. Ini gimana nih? Kaget gue. Sumpah. Iya, ini mah ada skat. Oh, ini mah yang biasa. Yang biasa gua. Oh, iya, 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 sering, harusnya sering. Lu di sebelah sini. Iya. Coba aja minta tuh itu ganti deh. Coba gua bilang mau. Gua kalau kayak gini kayak anak kecil, Cong. Iya, lucu. Bagus, younger. Younger. Bagus, younger. Apa? Iya. Ayo, younger. Yangger, bener dia bawa ngomongnya. Yangger, bener kan? Bener, Krisna. Yeah.
Bye, sampai ketemu besok pulang ke Jakarta. Thank you.